Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Ahli keluarga Lee Chong Long, lelaki yang hilang ketika melakukan pandu uji jetski di perairan berdekatan Pulau Talang-Talang, Sematan di Kuching, Sarawak, menawarkan ganjaran RM150,000 kepada individu yang berjaya menemukan mangsa. Dalam satu poster yang tular itu, ahli keluarga mangsa menawarkan ganjaran RM30,000 dan jika mangsa ditemukan masih hidup pula, sebanyak RM150,000 akan diberikan. Mangsa yang berusia 46 tahun juga mempunyai tatu di anggota badan dan kali terakhir mangsa memakai baju berlengan panjang dan seluar panjang berwarna hitam. Sementara itu, pegawai operasi Balai Bomba dan Penyelamat Lundu, pegawai bomba kanan satu Jari Muhammad berkata, operasi mencari dan menyelamat SAR yang memasuki hari kelima masih gagal mengesan mangsa yang hilang sejak Jumaat lalu. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.